Dan oke, Hes, guys, alhamdulillah gue udah sampai di Arka Motor. Mari kita turun, markirun. Assalamualaikum. Oke, guys, kita sudah tiba di Arka Motor Galaxy Santuy. Nah, gue tinggal semalaman, ya, kunci kontak udah nempel. Masih ki kunci yang lama kan ya? Oh, bisa pas banget ya? Iya. Oh, sa-sa-sa-sa-sa-sa-ting. Ini yang lama diambil selang rem doang. Hell guys, sok santu. Alhamdulillah segitiga sudah datang dari bengkel Puput. Nah, ini di sini fungsi lain daripada karbu cleaner atau injector cleaner itu bukan untuk bersihin injector, tapi buat ngerontokin cat. Nah, untuk ini sendiri kerangka sudah diitemin siap santu ya kan, buat kelihatan ya kan. Tambalannya nanti tinggal kita balut dengan wrap. Pokoknya dah. Jadi tinggal geser ini. Karena ini, nih, senternya di sini. Karena kemarin lebih kecil kan peleknya, nih, segini. Dan ini lebih lebar, otomatis agak geser, jadi harus digeser lagi ke kiri. Santuy. Dan inilah dia hasil pen remover pakai injector cleaner ya. Anjay, baru lagi loh. Cakepan ini ngapain lagi? Dicat-cat semuanya. Dan ini proses pemasangan kom setirnya guys ya. Jadi untuk modif pakai limbah moge lain itu tetap apa namanya khasnya pakai yang lama, pakai bawaannya di seksi untuk A segitiganya. Nah kan bisa masuk nggak perlu. Iya. Hey. Udah kayak perang cuy. Kluntang-klunting. Oke guys, proses pemasangan daripada ini segitiga barunya si Zexel. Proses penyetingan aspedan. Ini sudah dipasang-pasang. Dan oke lah guys, ini tuh aspedan sudah mulai menemplok sebelah. Tinggal sebelahnya lagi, sab santuy. Iya. Oh iya, saya udah kelihatan. Bayangin aja dulu ya kan, bayangin dulu. Iya. Oh, nah guys, proses ini satu lagi mau dimasukin in the olanu, perlu didongkrak lagi. Injut. Iya, terus. Iya, terus. Injut. Nice. Nah, mak seletap ya kan saya. Mas-masnya guys. Oke guys, masuk ke proyek pemasangan stang ya. Stangnya sudah diganti pakai stang apa sih Mas? R1 ya? R1. Ya, pakai stang R1 ini itu pada dasarnya dia under yoke, tapi karena kondisi body Zexel ya not a file impossible buat dipakai under yoke. Ini pun udah mentok banget nih, mepet banget. Jadinya taruh di atas. Nah, kalau untuk ini belum ada gantinya, jadi sementara masih pakai bawaan karena dia sistem clutch-nya ataupun koplingnya hidrolik guys. Nah, paling untuk pengereman sebelah kanan sudah diganti ya. Dan ini peleknya tinggal menunggu as rodanya yang hilang entah kemana. Belum ditemukan jejaknya. Oke guys, waktu tinggal beberapa jam lagi dan sekarang proses setting spakbor. Untuk pelek sudah nemplok, siap santuy. Absen sudah nemplok, tinggal kaliper. Pasang kaliper. Ini sedang bikin dudukan baru untuk daripada apa itu namanya? Spakbor. Iya. Dan bagian kokpit. Anjay. Siap santuy. Ya, tinggal dekal udah sampai. Gue taruh di auto wrap.
Ayo kita cek proses wrap. Ini tadi udah selesai wrap yang belakang. Kita langsung aja ke do auto wrap. Santuy. Nah, ini dia bodinya ZXL sudah selesai ya? Udah. Ayo siap santuy, beres sudah tinggal nanti pasang dekalnya, tapi nunggu motor kelar dulu karena harus settingnya di nempel di motor ya. Black glossy, incrong habis, siap santuy. Dan seh, ada motor siapa ini? Set dah. Iya, ya ada Kang Radit CS. Iya. Ini kayaknya mau project juga nih. Mau mana nih ganti-ganti warna nih kayaknya nih. Waduh, dicopot aja nih, ganti warna apa ini? Si beken ini motor gue enak jalanan nih. Sama guys, ini mau kejar tayang juga bareng sama Excel. Pokoknya pengerjaannya di do auto wrap sampai bosnya megang sendiri guys. Wih, santuy, turun tangan dia loh, luar biasa. Oke guys, waktu terus berjalan dan ini nih alhamdulillah upside down sudah tersetting dan seperti inilah Excel sekarang. Santuy, project sudah 80%, tinggal pemasangan body. Lihat dong, anjay, gelap tuh. Alhamdulillah. Mau mulai pengocokan itu daripada intik kaliper, siap santuy. Dan ini kaki belakangnya. Ini ngegantung masih. Nah, ini dia untuk penampakan kaki belakang ya. Diavel. Kocok terus sel sampai muncrat. Ini muka plegedes ya, mekanik yang terpaksa kerjanya karena sehari jadi. Coba dibelokin di sini kan. Berganteng kan. Nah. Iya, ganteng kan. Iya. Yang pastinya dia makin ceper, guys. Enggak coba turunin ya. Udah ganteng kan? Iya. Ih, sudah jadi. Iya, ini muka capek dari Bandung ini ya kan, mau syuting segala ke Bandung. Set dah. Oke guys, ada pemasangan knalpot. Jadi untuk konsep underbelly gue ganti. Karena di sini gue pakai knalpot Aero ya. Aero exhaust SBK, malah mati lampu dan cuma. Lampu guys. Ada aja ini tanda-tanda ini. Lur. Nah, pakai Aero karbon siap santuy. Aero SBK ya. Dari sudah mulai terpasang. Cuma ini karena pakai profil pelek yang lebih lebar, jadi kelihatannya agak geser ke kanan, nggak center. Ngejar waktu nggak sempet di ini juga geser. Udah makin ceper ya, sekarang mantep kali lah pokoknya. Capek kali udah nih set seharian gue di sini. Ya, sedang proses pengetesan penyitingan pengaturan biar enak panjangan itu pro panjang. Saya mau tes hidup ya, kemarin udah lama after crash belum dihidupin dan cuaca sekarang lebih adem karena pakai knalpot Aero. Turung sinkron karbune. Mantap cuy. Hah? Kita mau test ride lampu. Mau test ride XL dulu. Sudah
pas belum settingannya. Sekarang kesel makin pendek ya, karena depan diceperin. Tinggal tes dekal, ganteng macet. Oh, suara apa itu? Kencengan ya? Rantainya kencengan ya? Tempel alarm orang. Dia lagi di warung mana kamu? Iya, mau lihat dulu. Oh, cara ini doang yang nempel. Oh. Ini doang, yang bunyi ini, yang bikin ini. Apa? Baut, baut cincin. Oh, kendor. Enggak kendor, nempel sama rantai. Iya, rantai bagian dalam. Kok bunyi kok ya? Metu baut apa piye? Bautnya nongol kepalanya padahal wis gepeng. Oh. Patah lagi ya? Repot. Apa ya? Motornya kok nyeprin ya? Padahal gearnya kecil. Lu selipin itu. Apa orang kenceng ngono? Wu. Iya, lu selipin lah. Selipin. Posisinya besar. Setengah ya. Kenceng tadi lo. Bututnya. Ruk. Harusnya mana? Langsung ngebulo kenceng. Ya kaki kan saya ini makin ngene. Bannya kenceng. Langsung angkat ngene. Dia mau masin bener enggak gitu. Ban velg mahal, velg murah beda. Oh, jadi torsinya nambah karena pelek. Woi, ban pelek duri enteng kabeh saiki ya. Oh. Berarti hati-hati. Jangan nyeprim belok siti lambe. Oh. Kalau banyak baru digojos. Ini bos ya. Ya, pokoknya sih aku masalahnya kalau duri gak mantap. Sudah. Arep mainan sepriman terserah. Tapi gak kroso. Nih ya. iki kan torsi center ki. Ini masih pun enggak lurus, dipakai belok tadi enggak kebuang saya. Oh, nah. Tapi depan belok dikit kena lubang aja gini saya. Lah yang asem mana? Enggak iso bali sih kelingi. Wes minggir aku tak kerjone. Oh iya. Oh, iya. Ini center gua center mahal. Tekan pom. Tes rate kedua. Oke guys, dan sesi sudah kembali pulih. Kita lagi di auto wrap dan lagi masang stripping cuttingannya ya, sudah terpasang sebelah kiri. Tinggal ke bagian velg. Jadi part-partnya itu guys. Knalpot ganti aro, pengereman Brembo. Oh. Pelak Ducati di Apple siap santuy, ganteng parah. Anjir, makin lebar aja ya kan. Nah, bagian bonggolan, pro arm. Sama apa sih mudguard, apa itu namanya lupa. Pokoknya cover arm.
stang, upside down, pengereman. Ini masih bawaan sponsor X10. Nanti tinggal dicuci, ini kotor banget, asli abis dari bengkel, maklum aja lah. Dan juga pengereman depan sama ya, yeah, saya upside down, so santuy saya ada boleh, kok boleh jalan lagi, bye. Idis jadi Jaxxel makin ceper depan gue turunin, makin nonggeng ya kan. Jadi nonggeng itu kan bikin orang sange gitu ya kan. Iya. Nah ini gak apa-apa, gak ngeplok lo coba. Habis baterai. Perjalanan sebelum tinggal dicas aja tipe C. Aduh. Oke guys, cukup sekian vlog gue kali ini. Kalau gue prepare, besok harus sudah mulai syuting ya kan. Kalau gak diundur lagi, mudah-mudahan sih enggak. Oke, cukup sekian vlog gue kali ini. Thank you very much buat kalian semua yang udah nonton vlog gue dan udah ngikutin perjalanan repair si Jaxxel after crash. Jangan lupa yang udah nonton, tinggalin jejak like, comment, share, dan juga subscribe channel Alien Radar ini biar gue makin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, di sini gue Amin Nurman, juga si Jaxxel, si Beken, juga ada Bang Raditya CS. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Okay? Oh, isap santuy pokoknya. Salam tarik sis, betul.